Nama saya Aidil. Saya seorang penyanyi, seorang komposer dan juga seorang penerbit lagu. Pada tahun 2014, salah satu lagu saya iaitu yang berjudul Sesal Separuh Nyawa yang dinyanyikan oleh Alia telah memenangi lagu pop terbaik pada tahun 2014. Dan Alhamdulillah, lagu tu mendapat sambutan. Itulah pencapaian tertinggi saya. Lepas menang anugerah tu, dia macam satu suntikan boost of energy kan. Lepas lagu Sesal Separuh Nyawa tu, lagu Sampai Mati. Aku yang cinta, kamu sampai mati. Lagu ni saya gubah sendiri dan juga lirisisnya Syed ENV, video klipnya Sam Kuman. Dan lagu ini memang mantap lah. So lepas menang anugerah tu, Aidil terus semangat nak buat lagu lagi. Pengalaman saya dalam bidang muzik dari segi gubahan dan juga seorang penyanyi, 10 tahun. 10 tahun saya telah berkecimpung dalam bidang muzik. Muzik ni seperti darah ataupun degupan jantung. Muzik ni sangat penting dalam hidup saya. Jadi kalau saya tak buat muzik, tak keluarkan melodi-melodi yang ada di sini tu, saya jadi pening lah. Muzik ni penting, sangat penting dalam hidup saya. Harapan saya dalam bidang muzik ni, saya berharap semua peminat-peminat saya yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei dan juga Singapura, teruskan menyokong saya untuk mengubah lagu-lagu yang lebih mantap. Dan oleh kerana saya tak tulis lagu pasal diri sendiri ke apa, tak adalah. Saya tulis lagu untuk orang, pasal kekasih, pasal pencipta, pasal alam. Jadi saya harap peminat-peminat saya semua dapat menyokong saya dan saya dapat teruskan, dan saya doa supaya dapat lebih ilham. Itu harapan saya lah dalam bidang muzik.